dengan penuh canda dan tawa karena kita berjumpa dalam WIB Waktu Indonesia. Bercanda! Tema apa ya yang menarik untuk kita bahas kira-kira nih dari penonton yang hadir di studio nih? Kayaknya percuma deh, Bu. Kenapa? Biasanya motivatornya bawa tema sendiri biasanya, Bu. Iya, yeah. Bawa dari rumah, Bu. Bawa rantang gitu. Ini tuh, tapi motivator kita ini memang orangnya sangat kreatif. Dia itu selalu punya tema-tema menarik dan tidak pernah kehabisan akal. Bu, itu bukan masuk kreatif, Bu. Itu mah jago ngeles doang. Ini bukan jago ngeles, karena dia ini bisa menebak dari wajah-wajah kalian kira-kira ini punya masalah apa loh. Gak percaya? Padahal masalah kita dengan dia, Bu. Aduh, kamu ini gak percaya. Iya, nih, saya panggilkan langsung ya motivator saya ya. Ini dia, Cak Lanta. Suara orang-orang yang perlu hiburan untuk dirinya. Iya, betul-betul. Saya senang sekali karena bisa hadir di tengah-tengah Anda. Saya yakin Anda juga di depan, sudah Bapak. Enggak di tengah, depan. Bapak di depan. Di tengah belakang enggak ada orang. Iya. Oh, enggak di tengah. Ayo. Di tengah-tengah. Mau ngeles apa? Saya senang sekali hadir di depan Anda. Nah, di depan Anda. Bapak di samping saya. Kita ada di depan Bapak. Ayo. Bukan Bapak yang ada di depan kita. Kita ada di depan Bapak. Gimana sih? Saya senang sekali hadir di sini. Boleh. Biasanya kan saya itu udah semua, hampir semua sifat buruk sudah saya bahas di sini. Ya. Biasanya itu sifat-sifat buruk yang ada pada diri seseorang, bagaimana supaya kita bisa menjadi insan yang lebih baik, gitu kan. Terus apa lagi ya? Atau bagaimana kalau saya bahas sifat yang tidak baik? Ya, saya akan bahas tentang si Rick. Oh, udah pernah, Pak? Dulu udah pernah kalau nggak salah. Dulu iri. Dulu kalau nggak salah, iri. 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 Loh, si Rick ini tingkatan tertinggi dari iri. Maksudnya? Karena sirik itu ada tambahan S dan K. Ada tambahannya ya, Pak. Ada imbuhan. Ya udah, berarti malam ini kita mau bahas sirik ya. Sirik. Okay. Sirik itu sebenarnya identik dengan suka melirik. Oh, sirik suka melirik. Mulai lucu. Ini biasanya orang sini itu pingsan. Kalau lihat temennya berhasil gitu pingsan dia. Iya, Pak. Bener. Langsung gitu, masa lihat sirik, lihat orang berlebihan banget sih, Pak. Maksudnya itu dia pingsan kalau temannya tuh berhasil memukul dia pas di rahang. Siriknya dari mana, Pak? Itu bukan sirik. Siriknya sirik dipukul rahang semua pingsan, Pak. Makanya. Ini emang hubungannya sama sirik sih, Cak, kalau rahang. Makanya dipukul. Jangan sirik supaya gak dipukul orang, gitu loh. Karena sifat sirik itu jelek, mengundang orang untuk kesel terus dipukul. Paham ya? Tapi nih, Cak, kalau misalnya orang-orang yang punya, kita punya teman terus dia sirik, terus cara ngatasinnya gimana, Cak? Nah itu. Gampang. Wah, curiga sama ketawanya nih. Saya justru memberikan tetes supaya Anda bagaimana sih merasakan senang ketika susah, dan susah itu bisa menghasilkan senang. Wah, berarti pas banget, Cak. Karena sekarang waktunya kita bermain tetes. Tetes di memberikan pengalaman-pengalaman baru, Cak. Karena mereka ini pengalaman selalu pahit. Bukan pengalaman pahit dong, memperkaya kosakata tentunya. Betul. Yang paling penting. Minimal itu. Minimal memperkaya kosakata. Tapi saya sendiri nih. Diam dan bagus. Kalau Kang Denny sendirian harus didampingi sama peserta satu lagi, Cak. Jadi enggak jadi kalau sendirian. Kalau berdua aja enggak jadi. Ini adalah seorang perempuan cantik. Jago nyanyi, pinter banget berbisnis karena dia punya banyak bisnis sepatu. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Vicky Zu. Yeah.
Kamu ngikut aja kamu di sini. Banyak marah ini sekarang. Kira-kira saya suruh tinju. Sini sini. Saya takut sama kakek-kakek ngeri. Lihat di sini aja deh. Ini ternyata cantik ya. Emang cantik. Walaupun lahirnya di kebun binatang. Kok kebun binatang? Vicky Zoo itu apa? Zoo. Tulisannya gimana sih itu? Tulisannya. Tanya, tanya langsung. Tulisannya gimana? Tapi gak heran. Mamaku sendiri aja kalau ngomong Vicky Zoo. Tuh. Jangan-jangan Anda ini mamanya dia. Saya bapaknya. Kamu tulisannya Sisa Hasi Mama UPH. S-H-U. Oh, S-H-U. S-H-U. Supayanya semangat. Ya. Siapa yang akan memenangkan kuis ini akan mendapatkan hadiah seperti apa? Ya. Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan waktu Indonesia berdebat sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, Hotel Daerah Hawaii yang dipersembahkan oleh Sampo Online, Samline. Samline membuat rambut wangi hanya dengan koneksi internet. Silakan bawa pulang. Hotel, ini adanya sebuah hotel di Hawaii, persembahan dari Sampo Online. Sudah membuat rambut Anda apa tadi bersih, cukup dengan connect di internet. Ini perasaan sponsornya aneh-aneh. Kita memberi kesempatan kepada siapapun di klotur yang mungkin selama ini belum diproduksi secara massal. Okay. Atau mungkin baru hanya diangan-angan. Baik, baik. Siap ya? Sudah siap? Siap. Ih, kalau Anda siap, inilah TTS kita. Boneka orang. Iya, karena malam hari ini saya membahas tentang sirik, maka saya akan kasih kata bantuan sirik. Ya. Di manakah sirik berada? Lima menurut sirik. Oke, sirik. Kita berikan kesempatan pertama pada tim B, Pepi dan Bedu untuk memilih nomor berapa yang akan dijawab. Tiga mendatar. Tiga mendatar. Jawabannya adalah betul. Ya, Mak. Pak, boleh nggak pertanyaannya lewat online? Anda harus tahu. Tahu Pak, dari tadi juga kita udah tahu. Kalau seseorang yang melihat dengan mata kepala sendiri sebuah peristiwa, yeah, semacam kecelakaan. Saksi, maksudnya saksi. Iya, iya. Disebut? Niatnya sih saksi. Ngeri. Tap. Oh, ngeri. Ngeri. Peristiwa sebuah apa? Ngeri, kecelakaan. Yang ngeri melihat dengan mata kepala sendiri sebuah peristiwa kecelakaan. Ya, iya. Ngeri. 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 Kita ngeri, kunci ngeri, jawabannya. Ngeri. 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 Yes. Pada malam hari ini kita berikan 100 poin untuk tim B. Beri semangat. Ternyata TTS ini berguna sekali ya. Ada mulai yang lebih susah lagi nggak nih, gampang banget. Nggak, biasanya sering ngeri otot juga ya. Ngeri. Selanjutnya. Tim A. Tim A, silakan memilih nomor berapa. 4 menukik. 4 menurun. Kita beri kesempatan Anda untuk bisa menjawab. Karena saya berikan yang mudah aja. Iya. Pertanyaannya, untuk menghindari panas matahari dan air hujan, seorang pendaki gunung, 2 orang, 3 orang, ya, 4 orang, terserah. Pokoknya pendaki gunung harus siap, titik. Harus siap? Untuk menghindari panas matahari dan air hujan. Normalnya tenda, normalnya, Pak. Tapi ini nggak normal kayaknya. Harusnya kayaknya harus siap gerak, Pak. Siap gerak. Gerak. Untuk menghindari panas matahari dan air hujan, pendaki gunung harus siap gerak. Siap gerak lo, gerak. Ayo. Gerak. Ayo. Gerak. Ini dia. Sangat gampang. Sangat tenda. Kita berikan pada tim B kesempatan. Harus siap. Harus siap sedia. Sedia. Kita kunci jawabannya. Siap sedia. Apakah jawabannya untuk menghindari panas matahari dan air hujan, pendaki gunung harus siap sedia? Sedia atau pergilah. Sedia payung sebelum hujan. Jawaban yang benar, benar jawaban yang benar adalah neduh. Untuk menghindari panas matahari dan air hujan, pendaki perasaan kalau pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, namanya
Teduh. Masa siap teduh? Teduh. Jadi kita ini gunakan bahasa yang simpel-simpel aja. Enggak, ya, tapi kan ini ditontonnya sama internasional loh, Pak. Bahasa neduh itu dari mana? Neduh itu berteduh itu neduh. Ya, tapi itu bahasa sehari-hari tidak bahasa. Nah, memang kita kuis ini dua hari. Gimana? Ya, paham ya? Pa? Jadi untuk menghindari panas matahari, hujan, neduh. Harus, ya. Ya. Kasih semangat dulu dong buat kita. Kita beri semangat. Baik, kita berikan kesempatan tim B memilih lagi. Lima. Nah, jangan Pak. Lima aja. Lima mendatar. Tujuh ke tengah. Tengah gimana? Ya, tengah tujuh Pak. Ketengah ketabrak lah. Tengah gimana? Kan ada yang ketujuh tuh. Turun tengah, nah situ tengahnya Pak. Lu mulai kelontong-lontong kan nih sekarang? Lima. Mengganggu ketertiban. Lima. Lima. Ya dipotong 50. Tolong dipotong 50. Oke. Okay. Ya. Potong lagi. Mungkin doang sih. Anda termasuk mengulur-ulur waktu supaya waktunya mulur. Iya. Saya cuman. Ini kan waktu Indonesia, namanya waktu Indonesia bercanda. Masa bercanda doang gak boleh? Nah, kita harus serius dong sekali-sekali. Kita harus namanya dong waktu Indonesia serius. Tapi kan sekali-sekali seriusnya. Sudah apa-apa. Hei. Pertanyaannya adalah lima mendatar. Ya. Ada lima kota, huruf pertama K. Jawab, perhatikan pertanyaan saya. Gampang sekali. Dipegang, tidak lunak. Kutil! Pak, dia mengganggu, Pak. Dia mengganggu dari saya. Saya membantu menjawab. Anda gak usah show up gitu dong. Benar-benar kutil Anda keras. Dipegang tidak lunak. Lagian kutil gak dipegang, gede banget berarti kutilnya. Tentu di satu. Dipegang tidak lunak, apa kendi. Kendi. Kendi apakah jawabannya? Dipegang mas boy, bukan si kendi mas boy. Apa namanya? Kendi. Ya itulah kendi lah. Ya. Oh. Salah. Dipegang tidak lunak. Kunti pak. Siapa pernah pegang kunti? Iya. Dipegang tidak lunak. Dipegang tidak lunak. Saya ikutan sama... Kemana orang dia gak kemana-mana? Iya, jawabannya. Oh, apa jawabannya? Kasir, kata dia. Kasir. Dipegang tidak lunak. Apakah kasir? Boleh gak jawabannya ditambah, Pak? Doyok dan kasir. Kasir, apakah itu jawaban yang benar? Kasir. Bukan. Kasar. Dipegang tidak lunak, jawabannya Tris. Adalah... Apa itu, Pak? Itu apa itu? KZX. AT. Pak, kita masih terima neduh, Pak. Ini kajet seperti apa ini? KZX. Iya, ini jawaban Pak, dipegang tidak sehat, lunak. Sehat, Pak. Sehat. Coba, mohon maaf. Ada yang protes, bisa maju ke sini. Boleh, ya. Boleh. KZX AT, coba ya. Anda pegang itu. Lunak atau enggak? Keras, Pak. Lah iya. Enggak lunak kan? Berarti enggak salah, kan? Ini aja, saya pegang neduh juga gak lunak loh, Pak. Pegang neduh nih saya, neduh. Ini gak lunak, Pak. Ini bandeng. Bandeng tulang lunak apa? Pak, kita kan bisa tulis apa aja di situ berarti. Dari 1000 orang yang ikutan nih, Pak, ini berapa persen yang bisa jawab ini, Pak? Ini kan saya enak perut, Pak. Enggak, saya enak mulut. Pak, misalkan Bapak jawab... Coba caranya bikinnya gimana? Nyebutinnya gimana? KZXAT. Oh. Itu benda apa? Itu siapa yang bilang benda? Kan saya tidak tanya benda apa yang dipegang tidak lunak. Bukan itu pertanyaannya. Dipegang tidak lunak. KZ? Jadi yang masih menganggap bahwa keset ini lunak. Boleh maju silakan pegang. Boleh ini. Keras semua. Pegang orangnya tuh. Ini lunak. Suruh pegang ke ZXAT malah aku pungtur. Bapak sering kali memainkan permainan. Pak, mau ngapain? Merosot, Pak. Apa? Kurangin 50 dia merosot, Pak. Paham ya? Paham ya, KZ?
XAT. Oh, ini udah mulai dibuat-buat. Iya, Pak. Lebih, Pak. Kalau iya. Bapak jawab Makan keras aja, nih. Tapi juga dipegang gak lunak, Pak. Kalau eh, kata siapa? Coba kalau tulisannya keras, dipegang jadi lunak dia. Enggak mungkin. Eh, makanya gak saya terus keras. Makin bersemangat deh, Cah, ya. Makin terpacu untuk menjawab. Iya. Siapa terpacu menjawab? Kayak sales MLM lu lagi nyari downline. Bentar banget untuk meraihnya. Terbuka ciri banget, tapi lihat apa lagi. Kita kesel, ciri dari mana? Baik. Jangan sirik ya. Silakan tim A memilih nomor berapa? 7. 7 menurun. Iya. Agak panjang, tetapi jawabannya sangat sederhana. Tim SA, Search and Rescue. Oke. Itu menolong orang tenggelam. Pakai? Oh, pelampung mungkin ya maksudnya itu ya. Helikopter. Kalau Anda tahu bukan. Tim SAR cara ya, kerjanya kan pasti paham. Perahu air lah, Pak, ya. Bisa. Perahu air. Apakah jawaban itu yang benar? Air. Tim SAR menolong orang tenggelam pakai perahu air? Pakai. Oh, bukan. Emang ada perahu darat, Pak. Pakai. Tim B, silakan. Ini sangat sederhana sekali. Kalau Anda tidak bisa menjawab, berarti Anda tidak tahu. Tim SAR menolong apa, Pak? Pakai pakaian. Orang tenggelam. Iya. Pakai pakaiannya. Pakai celana. Pakai pakaiannya. Apakah itu jawabannya? Pakai celananya juga bisa, bisa. Tuh pas celananya tuh. Celananya atau pakaiannya? Kurang dong pakai celana. Bisa celana. Bukan. Keduanya. Tim SAR menolong orang tenggelam pakai... Pakaiannya basah. Ya. Bapak ini kenal nggak, Pak? Bapak kenal sama Anya Dwinov? Bapak lihat pernah lihat Anya mandi terus Anya basah? Ini Anya basah. Pernah lihat? Pakaiannya basah. Pernah lihat ada orang nyelamatin orang tenggelam ke air pakainya kering pernah lihat? Kenapa? Orang juga tahu pakainya basah kalau pakai air. Ya kenapa gak jawab? Kenapa gak jawab? Tim SAR menolong orang tenggelam pakaiannya basah. Waduh, ini tahu itu. Pake... Ini tidak patut dipertanyakan gitu loh, Pak. Lagi itu menyambungkan katanya gimana? Anya basah. Dia pakai. Orang berenang pakaiannya basah. Jelas orang tahu. Orang menolong orang tenggelam pakaiannya basah juga. Ini gak pernah ada yang kering, Pak. Makanya ini basah. Orang semangat juga... Bedu sangat menggebu-gebu. Tepuk tangan. Ibu, ibu kapan tenggelam, kita tolongin yuk. Ya. Paham ya. Silakan. 6 mendatar, Pak. 6 mendatar. Aduh, ini gampang sekali. Kita lewati aja ya. Ada kotak kosongnya. Baik, perhatikan pertanyaannya. 6 mendatar. Anda tahu dong kalau ada kegiatan di kampung-kampung atau di jalan-jalan di Indonesia ini. Jalan ditutup karena ada hajatan. Hajatan. 3. Karena bisa juga ada. Karena ada hambatan. 2. Hambatan. 1. Hajatan. Jawabannya. Pak, tak lupa. Jalan ditutup. Ada. 3. Tidak bisa menjawab, kita lempar ke tim. 3. 2. 1. Karena ada hadiahnya. Hadiah. Kok ada hadiahnya? Hadiahnya kalangan. Cukup. Halangan. Tidak masuk. Tidak cukup. Karena ada. Kita kunci. Karena ada habis hajatan aja. Ada. Hajatan. Hajatan, Pak. Hajatan. Kita kunci hajatan. Ada lurusnya hajatan. Coba apakah benar jalan ditutup karena ada hajatan? Kurang tepat. Oh, dikit lagi berarti itu. Hampir. Tapi kurang tepat. Dan Hampir. Saya kasih clue. Apa nih? Jalan ditutup karena ada hiburan. Haipongan. 3, 2, 1. Hajatan. Jalan ditutup karena ada. Hogetan. Kalau kamu masih taunya gitu ya saya jawab itu. Hogetan. 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 Lu itu juga apa? Kaget XAT. Hogetan. Hiburan. Hiburan. Apakah jawabannya hiburan? Jalan ditutup karena ada hiburan. Kurang salah. Dan jawaban TTS yang benar adalah setelah yang satu ini.